Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Blau Karpet. Kali ini kita kedatangan dan akan mereview karpet Masjid Sultan Ahmed. Karpet Masjid Sultan Ahmed ini adalah karpet masjid made in Turki yang kita import langsung dari negaranya. Jadi masalah kualitas insya Allah sangat bagus. Untuk ketebalannya sendiri, karpet ini memiliki ketebalan 19 mili, terdiri dari 17 mili benang dan 2 mili packing. Coba kita bandingkan dengan koin 500an yang ditumpuk. Karpet ini setara 8 koin 500an yang ditumpuk. Dan untuk bahannya sendiri memiliki bahan PP headset yang pastinya lembut dan memiliki kerapatan 1.248.000 per meter persegi. Artinya apa? Karpet ini memiliki ketebalan dalam 1 kali 1 meternya 1.248.000 benang. Coba kita bandingkan dengan karpet gambar masjid yang standar di masjid-masjid. Teman-teman bisa membedakan kerapatannya. Untuk ukuran karpet ini standar ya, 120 cm untuk lebarnya dan rollnya ada 6 sama 12, akan tetapi bisa disesuaikan dengan panjang lebar masjid Anda. Kita akan setting di lokasi langsung. Untuk motifnya kita tidak banyak tapi bagus-bagus lah, seperti gambar berikut. Oke, lanjut ke kesimpulan yang terakhir adalah penilaian. Untuk ketebalan karpet ini ada mungkin 4 dari 5, dan untuk kerapatannya juga kita kasih 4 bintang dari 5, dan untuk hand feel, tingkat kenyamanan saat kita gunakan, ini juga 4 dari 5. Oke, itu tadi review singkat dari karpet Sultan Ahmed. Bagi teman-teman yang masih kebingungan, bisa komen di bawah atau bisa chat langsung untuk konsultasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.